yang melatar belakangi saya untuk memulai usaha ini sebenarnya karena keadaan pandemi ini sih. Sejak adanya COVID-19 di Indonesia, pemerintah kan sedang menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah aja. Jadi saya melihat adanya peluang dan keinginan untuk membantu sesama. Masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dapur, mereka nggak perlu keluar rumah, cukup di rumah aja. Mereka bisa chat kita melalui Instagram, WhatsApp, atau Shopee kami untuk memesan kebutuhan sayur mereka atau kebutuhan dapur lainnya, dan akan kita antar ke rumah. Begitu juga dengan harganya, kita juga memberikan harga yang jauh lebih murah bahkan dari harga pasar. Platform yang kita pakai untuk jualan saat ini, kita masih pakai Instagram dan WhatsApp pastinya yang lebih mudah, dan kalau untuk online kita ada Shopee. Itu baru tiga itu sih, karena kita masih fokus lebih banyak customer itu chat kita lewat WhatsApp. Untuk berapa produk yang kita jual sih nggak bisa disebutin satu-satu ya mas, karena banyak. Tapi pastinya kita menjual sayuran, buku dapur, pokoknya semua kebutuhan memasak yang dibutuhkan untuk mereka makan sehari-hari. Terus kita juga menjual daging, seperti daging ayam, daging sapi, ikan, dan lain-lain. Pokoknya apapun yang mereka butuhkan, mereka tinggal cek ke kita, info kita akan kita bantu belikan. Karena tujuan kuenyayur itu bukan cuma hanya jualan aja, tapi membantu mereka untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan, tapi tetap di rumah aja. Untuk pembeli, kita menerima untuk wilayah Jabodetabek. Kita alhamdulillah sudah paling jauh sih Bekasi, jadi customer kita sudah sampai Bekasi. Dan rata-rata mereka dari mulut ke mulut sih, dari rekan kita, terus share sampai ke Bekasi dia yang beli. Untuk pendapatan kita sejauh ini, alhamdulillah setiap harinya meningkat, karena dari presentase pesanan kita juga setiap harinya terus bertambah. Jadi pendapatan kita ya bisa dibilang lumayan lah, bagus. Untuk kedepannya, insyaallah Edkonyewe ini akan tetap terus berjalan, karena sebenarnya rencana untuk jual beli sayur online ini sudah ada sejak lama, cuma keberanian untuk memulainya itu masih ragu-ragu. Dan sejak adanya pandemi ini, karena kita juga termotivasi untuk membantu sesama, memudahkan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, di situ kita mulai pede. Dan karena melihat respon dari customer juga baik, mudah-mudahan Edkonyewe bisa terus berjalan dan terus berkembang.